Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adjunctive treatment pada perawatan luka, yaitu terapi ozon. Nah, terapi ozon tersebut merupakan salah satu terapi tambahan untuk menghilangkan ataupun membunuh bakteri-bakteri yang terdapat pada luka. Dan untuk pelaksanaannya, terapi ozon dilaksanakan setelah yang pertama mencuci luka dan setelah membuang jaringan mati, maka boleh dilakukan terapi ozon. Dan untuk alat-alat yang harus dipersiapkan, yang pertama yaitu ozon itu sendiri dan tourniquet, dan jangan lupa yaitu plastik, hand strap, dan juga